Okay, today I'm just having fun buat nih video cuman saya buat food photography. So this is a SL series video light saya guna untuk nih food photography. Beginilah demi bentuk, nanti saya pun boleh masuk sini dalam. So next is this one for my photoshoot. Okay, so food. Siap sudah di nasi goreng. Jadi saya juga yang makan. Hi everyone, kamu sudah nampak semua gambar-gambar makanan yang saya ambil tadi. Okay, and then
session BTS pun saya sudah kasih tunjuk kamu macam mana saya setup punya lighting semua. Oke, okay. Untuk food photography ini saya guna dua kamera. First saya guna kamera EOS M50 Canon, and then Sony A7 Mark II lah. Ini dua kamera saya guna untuk mau ambil ini ambil gambar makanan ini lah. Oke, okay, untuk session food photography ini saya guna tiga jenis lens saja. Oke, okay, first lens saya pakai Canon EF 22mm. Ini salah satu saya punya apalah favorite lens lah. Oke. Okay. And then second lens saya pakai Canon EF 50mm lah. Nah, ini biasa kamu nampak lah kan orang gambar potret guna ini semua. And third lens saya guna itu OSS 2870 Canon. Sony. Actually mau ambil gambar makanan ni tidak juga susah. Mengikut kau punya creativity jugalah. Macam mana kau set up kau punya lampu semua, macam mana kau set up kau punya gear, set up kau punya equipment semua. So, macam mana kau makeup itu makanan. Actually right, bila kau nampak satu makanan tu and then kau tengok dia punya texture and then macam dia punya color tu makanan and then dia punya bentuk semua kan, secara automatik kau akan ada idea yang pop out sendiri dari kepala kau. Macam mana kau kasih makeup tu makanan, macam mana kau mau kasih nampak dia menarik tu makanan. Macam habis sebab kalau kita gambar makanan plain saja nampak boring kan. So jadi kita gunalah kita punya creativity masing-masing, macam mana kita kasih makeup tu makanan. So bila kita ambil gambar pun kita happy. So bila kita ambil gambar tu makanan pun, bila kita nampak tu hasil pun, kita rasa macam tu makanan pun happy bah, begitu. Jadi sebab itulah setiap gambar yang kamu tengok tu semua saya kasih decorate lah, decorate kasih makeup dia supaya lawak lah nampak. Sebab kalau plain saja memang nampak boring lah. Oke, okay, nampak boring. Jadi yalah ikut creativity masing-masing lah macam mana aku mau makeup aku punya makanan kan. So, oke, okay, that's it. Oke, okay, I hope you guys enjoy my video and can give you guys something info about food photography. Oke, okay, if you guys enjoy this video, don't forget to subscribe my channel and give me thumbs up. See ya.